Hai guys. Ular dikenal memakan mangsa mereka dengan cara menelannya. Namun, apa yang terjadi bila yang dimangsa oleh reptil itu tidak bisa dicerna? Seperti kejadian berikut ini. Dua pria telah menangkap momen aneh. Hewan ular peliharaan mereka bernama Snickers memuntahkan sesuatu yang tak terduga sebelumnya. Seorang pria yang mengetahui kejadian itu kemudian membantu ular itu untuk memuntahkan benda logam dari dalam perutnya. Ternyata guys, benda logam itu adalah penjepit daging barbecue. Setelah mengetahui benda yang ditelan ular tersebut, pria itu kemudian memijat perut Snickers untuk membantu mengeluarkan penjepit itu melalui mulut ular. Ular itu tampak tersiksa guys, karena harus mengeluarkan benda keras itu melalui mulutnya. Walaupun demikian, benda itu perlahan keluar melalui mulut Snickers dan seluruh benda itu berhasil keluar. Pria yang memegang ular tersebut kemudian membuang jauh benda yang tadinya ditelan oleh ular itu. Diduga guys, ular ini telah mencium bau makanan di penjepit dan menganggapnya sebagai makanan yang lezat. Dan diketahui, kejadian tersebut terjadi di Australia, tapi tidak tahu lokasi pastinya sih. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.